Kitab 1 Tawarikh. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gat dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud merebut daripadanya 1000 kereta, 7000 orang pasukan berkuda, dan 20000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tiphat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang-orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Sesudah itu, matilah Nahas, Raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud,
Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali." Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32,000 kereta, serta raja negeri Maaka dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel. Diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka.
ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang. Maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu, Sibkai, orang Huza, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang.